Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, SDIT Binaan Anak Bangsa Palu, Sulawesi Tengah menggelar bersih-bersih lingkungan sekolah pada Selasa 21 Februari 2023. Acara tersebut melibatkan ratusan siswa. Kepala SDIT Bina Anak Bangsa, Adi Suryanto mengatakan, kegiatan itu melibatkan 170 siswa. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi waktu yang tepat untuk menanamkan kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan. Semua siswa, semua guru, semua bahkan semua masyarakat, kita bersama-sama peduli dengan sampah, sehingga ini bisa tertanam di diri kita, bisa menjadi kebiasaan yang baik, sehingga lingkungan bisa bersih. Senada dengan Kepala Sekolah, Guru SDIT Bina Anak Bangsa, Arsy Ababil mengatakan, kegiatan bersih-bersih tersebut dapat mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Memanfaatkan momen Hari Peduli Sampah Nasional ini, harapannya anak-anak bisa mengerti betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitarnya. Ia menambahkan, saat apel pagi, siswa selalu ditekankan untuk menjaga lingkungan sekitar dan selalu ditanamkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman.